Selamat malam, apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya membeli seperangkat purifier cool ya. Ini fan penghasil angin tapi tanpa kipas angin ya. Kelebihannya adalah satu, memiliki kemampuan untuk purifying, menjernihkan udara. Kemudian yang kedua adalah udara yang keluar yang diproduksi oleh alat ini tidak menimbulkan masuk angin bila terpapar ke permukaan kulit atau wajah kita ya. Nah, kemudian yang ketiga mempunyai deteksi terhadap kualitas udara, yang mampu mendeteksi kualitas udara. Bila kualitas udara di dalam ruangan tidak bagus, dia mampu mendeteksi kemudian melakukan proses penjernihan. Tentu udara yang keluar adalah udara yang segar ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya tentu dari aspek harga ya. Harganya tentu ini 10 kali lipat dari harga fan biasa. Oh ya, kelebihan yang keempat adalah tentu ini hemat energi ya. Ini cuma 45 watt ya. Sementara kalau fan itu bisa sampai 60-80 watt ya. Oke, mereknya Dyson, teman-teman. Mereknya Dyson, tipe ini tipe yang paling baru, tipe 010 ya. Dyson TP010 ya. Oke, kita unboxing, teman-teman. Kita unboxing dimulai dari depan ya. Dimulai dari depan. Unboxing. Oke, dimulai dari depan ini ya. Depan sini. Wah. Plastiknya ini plastik polimer ya. Jadi plastik yang mirip seperti apa, karet ya, jadi ada karetnya. Berhasil dibuka plastiknya. Ini plastik ini bisa disimpan ya, untuk disimpan untuk keperluan mempacking kegunaan yang lain ya, mempacking kegunaan yang lain. Ini bisa kita simpan misalnya untuk mempacking pakaian ya, ini bisa karena kualitas plastiknya bagus. Oke, kita buka sekarang produknya ya. Di sini tertulis ya, di sini tertulis TP10 ya, TP10. Terus kemudian di mana ini pintunya untuk membuka? Mana pintunya untuk membuka? Oh, bisa dari sini kah? Gimana pintunya untuk membuka? Dari sini, bukan? Oh, dari atas. Dari atas ya. Ini buka. Ada selotipnya. Oh, tidak terlalu susah dibanding yang tipe TP00 atau tipe TP007 ya. Nah, ini buku petunjuknya sudah dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, ini unitnya. Ini kosong ya. Kosong nggak ada. Ini unitnya. Unitnya sudah terpasang. Berbeda dengan TP00 yang kita harus merangkai dulu. Ada 4 part ya. Itu yang harus kita rangkai. Nah, seperti ini penampakannya. Seperti ini penampakannya. Nih, diikat hanya dengan menggunakan kertas kerdus. Isinya unit, terus unit, terus
remote, isinya unit. Ya, remote ya. Remote unit dan remote saja. Sudah, tidak ada lagi ya, unit dan remote saja isinya ya. Kosong ya. Kosong, unit dan remote saja isinya. Unit dan remote saja sangat praktis dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya ya, tipe kakaknya, tipe 00 atau tipe 07. Oke. Kerdusnya juga lebih hemat ya. Benar-benar terbuat dari kertas kerdus. Berbeda dengan kakaknya, unit-unit sebelumnya terbuat dari karton duplex yang tebal ya. Ini unit remote-nya. Apakah ini sudah siap dipakai? Ataukah baterainya harus diambil? Ini belum tahu ya. Oke, kita buka dulu. Ya. Plastiknya kualitasnya bagus sekali ini, bisa dipakai untuk membungkus baju, kemudian divakum, disedot bajunya dan disimpan di rak dengan tipis di dalam lemari. Ini. Oke, kita coba sekarang teman-teman. Kita coba ya. Kita coba. Kita tancapkan. Ya. Apakah ini sudah ready? Oh, remote-nya langsung bisa dipakai, teman-teman, ya. Remote-nya langsung bisa dipakai, ini remote-nya. Oh. Udaranya udah keluar. Udaranya udah keluar. Ini apakah kita perlu mengeluarkan? Apakah kita perlu mengeluarkan sebelah sini juga ada. Kita ambil. Saya nggak tahu ini apakah bisa berputar. Diambil ya supaya bisa berputar. Oke. Sudah terbuka. Kemudian apa lagi? Supaya bisa berputar.
Gimana caranya supaya bisa berputar? Belum mau berputar. Oh. Oke. Okay. Akhirnya mau berputar. Ya. Ini apakah perlu di ambil tahu. Oke, sudah berfungsi. Saya taruh di level 8 ya. Langsung berfungsi, teman-teman. Ya. Gimana kualitas udaranya? Kita bisa taruh di sini. Ya. Terlalu ini ya. Oh, terlalu sudut putarnya terlalu besar. Kita kecilkan, teman-teman. 45 saja cukup. Oke, ini ditaruh di atas, ada magnetnya. Ditaruh di atas, ada magnetnya. Nah, ditaruh begini. Ada magnetnya, ya. Ada magnetnya, kita coba lihat kita magnetnya kayak apa. Ya. Ya, kayak begitu tuh magnetnya. Muter. Oke, ya. Dia juga minta jatah angin ya. Angin. Oke. Okay. Bagus.